dipotong-potong, kita masukkan di air mendidih. Jalan terus ini video nya. Kita masukkan garam yang secukupnya, guys. Masukkan juga asam mangganya ya, guys. Tambahkan juga lada ya, sedikit.
warnanya hampir mulai berubah ya. Sayur asamnya hampir selesai ya guys, sudah hampir jadi. Kita tunggu sedikit lagi ya guys. Guys, sekarang sayurnya udah matang ya. Oke,
sayur asam buah kelor ya. Sudah selesai dan sudah jadi. Wow, ini enak banget ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys di YouTube Melina Wiguna. Terima kasih.